The Indonesian noise outdoor Senyawa have given to writing on the seas. But here in Indonesia, they are still relatively unknown. Ruli Shabara and Wukir Suryadi combine homemade instruments with calls, chants, and screams to create music that sounds both traditional and wildly experimental. And even abroad, listeners often wonder where to place the band. Wukir's instrumentation has echoes of traditional tunes, and he often uses local Indonesian dialects with his screams and vocal calls. Jawa nih, bambu Jogja ini, lama juga. Kayak gitu sih, gue berantakan tuh. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa mainin barengan antara ini kan string ya. Di sini kalau pakai sound dia kayak perkusi ya. Kayak drum gitu. Kayak gitulah. Jadi bisa memainkan bersama antara perkusi sama melodi. Gitu. Kayak gitu-gitu lah sama. Susah sih memang karena deskripsinya, tapi kalau untuk menjelaskan ke orang itu kita menggunakan bukan genre, kita cenderung menghindari menjelaskan musik senyawa dengan genre atau kategori musik. Wukir memainkan musiknya dengan instrumen yang dia buat sendiri, saya bernyanyi untuk itu dan mengimbangi beragam suara yang diciptakan. Gitu. Kalau kita ubah mindsetnya bahwa vokal itu harusnya setara gitu, tidak selalu berada di depan dan bahkan mungkin di belakang kadang gitu, itu mengubah cara kita bernyanyi gitu otomatis, karena dia sebagai instrumen, jadi vokal tidak harus menyanyikan lirik, tidak harus jelas liriknya bahkan itu. Kalau senyawa musiknya dipengaruhi lingkungan juga nggak sih? Pasti lingkungan pengaruhi meskipun kita sadar atau tidak. Lingkungan dalam artian itu bukan hanya alam sekitar tapi juga manusia atau bunyian sekitar kita. Kayak di Indonesia kan punya khas sekali ya, lingkungan kita, bunyian yang ada di sekitar kita gitu kan, berbeda dengan kalau kita di negara barat atau di tempat lain gitu. Kalau kita sih sebenarnya nggak begitu harus bikin yang terpengaruh oleh bunyi Gunung Merapi, nggak juga gitu kan, nggak seperti itu jarak kerjanya gitu. Selama ini senyawa udah berapa tahun di Jogja, responsnya gimana? Menurutku masih banyak teman-teman di Jogja yang belum menonton senyawa. Menurutku itu sih. Belum menonton, ataupun yang sudah menonton mungkin belum menonton dengan sound dan tempat yang lebih layak untuk musiknya senyawa, menurutku itu sih. Dan bagi yang penonton Indonesia yang belum pernah menonton senyawa live gitu, entah kenapa ada kecenderungan mereka menganggap, berasumsi bahwa musiknya senyawa itu condong ke musik tradisi. Dan itu salah gitu sebenarnya. Dan itu sih makanya aku agak gemes untuk harusnya mereka nonton live ya, bahwa ini bukan musik tradisi gitu. Mereka nganggapnya, oh iya ya, senyawa naik setisnya gitu ya. Nah itu kan. Kan kalian juga sekarang udah lumayan sering main di luar Indonesia. Itu gimana resepsinya? Jauh berbeda ya, di sana apresiasinya jauh lebih baik. Tapi itu karena tadi itu, karena mungkin mereka menikmati senyawa di tempat yang tepat dan sound system yang lebih baik. Jadi mungkin lebih mudah untuk menerimanya gitu. Jadi makanya aku bilang kalau kita lebih sering mungkin main di sini di tempat yang lebih tepat, mungkin akan seharusnya sama juga dong penerimaannya gitu. Karena kan musik ya bahasanya bahasa sound ya. Kalau soundnya maksimal itu bisa maksimal juga kita mengekspresikan diri kita pada saat di pentas tuh. Karena menurutku juga penonton Indonesia sekarang ini ya, beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sudah siap untuk disuguhi dengan bentuk musik apapun sebenarnya sekarang ya. Kalau beberapa 10 tahun lalu mungkin masih dipertanyakan gitu. Kalau sekarang sepertinya sudah siap. Apakah berarti ini mungkin tinggal masalah organizer mesti lebih berani mungkin melihat? Oh iya. Biasa. Iya. Organizer dan media. Terus ini promotor tidak terlalu berani. Promotor itu apa ya? Membuat tour untuk apa, untuk berjening gitu loh, kayak kurator itu punya, wah ini asik ini menurutku, kalau asik harus tak buatin tour nih kayak. Nah, jadi gamblingnya itu promotor-promotor seperti itulah alasan kenapa senyawa banyak main di luar. Bayangkan kalau tidak ada orang seperti itu, nggak mungkin main senyawa, nggak dikenal awalnya kok mereka mau undang, karena mereka punya visi gitu. Nah, promotor di Indonesia
kecenderungan menuai, sifatnya harusnya mengedukasi, bukan menjejali dengan apa, bukan menjejali tapi mengedukasi. Yeah. Jadi bukan mengambil keuntungan tapi justru mengajar, mendidik gitu loh, bahwa nih kalau penonton kita di kota aku ini harusnya dikasih musik seperti ini gitu kan. Di luar Indonesia adakah mungkin banyak momen-momen yang enggak terlupakan? Bagi aku yang membuat berkesan itu adalah penonton. Pokoknya habis main nih didatangin orang gitu. Kamu ikut aku. Kemana nih? Ikut aja katanya. Tau-tau kita dibawa ke apa, perahu. Ini di Gothenburg. Perahu itu kan. Perahu, terus kita naik situ, dia punya perahu kayu gitu, dia memang itu kan. Kita naik terus bilang, "Aku tadi ini banget, senang banget nonton kalian. Jadi aku harus membayar itu. Aku berutang sama kalian. Aku akan bawa kalian melihat kota ini dari laut." Jadi dia membalas pengalamannya itu dengan pengalaman juga. Ya kayak gitu-gitu yang bikin yang susah terlupakan. Ada nggak mungkin selama interview, pengalaman interview, pertanyaan yang pengen dijawab tapi nggak pernah ditanyakan? Pengen banget sih ditanya, cuman nggak mungkin ditanyain, yaitu Senyawa itu band dari mana gitu. Sementara ini kan banyak Senyawa dari Yogyakarta ya. Ya memang saat ini kita hidup di sini, kita seandainya ada yang ngomong Senyawa dari Palu ya nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa juga. Sebenarnya muncul kekhawatiran, bukan kekhawatiran, kayak pertanyaan ini tuh waktu kita main di Palu ya. Begitu main di sana, mereka bangga sekali gitu. Wah ini gila nih, band dari sini nih, asli sini nih gitu. Jadi kayak... Iya. Iya kan? Iya sih. Iya kan, kerasa ngono ya? Kerasa. Wah, begitu Wukir main di Malang juga gitu. Iya kan, teman-temannya Wukir merasa, wah gila nih. Gitu kan. Gila ini teman kecil ini, gitu kan. Itu yang kita nggak jarang ngerasain itu di Jogja gitu. Kalau aku sih selama masih bisa berkesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ya berbuatlah gitu dengan cara kalian. Menurutku tujuan untuk konser di luar itu jangan dijadikan tujuan gitu. Main aja pokoknya dulu, bikin musik yang mantap sehingga tidak perlu dicari pun akan datang sendiri gitu loh. Karena kalau dicari-cari malah gak ketemu dan akhirnya dianggap remeh gitu. Jadi kita gak pengen kita menjadi tipikal band dari Asia Tenggara yang main di luar tapi tidak ditaruh di panggung utama gitu. Ya kan? Kita sama-sama warga dunia, band yang punya daya tawar tersendiri, harusnya begitu main di panggung internasional setara dong. Dan orang sana ngelihatnya, wow, oh ini dari Indonesia nih, sama dari Amerika gitu loh. Sama gitu. Intinya jangan sampai dianggap kita dari negara ketiga terus. Wah, negara ketiga ini paling bayarin mereka udah main di sini aja udah seneng gitu, suruh bayar sendiri tiketnya. Jangan sampai kayak gitu kita jadi Indonesia yang seperti itu gitu. Jamu ini Senyawa. Ya, jamu itu dihasilkan dari beberapa unsur yang berbeda itu, unsur alam lagi. Cocok. Iya, Radol. Iya. Senang dia. Ya itu, Senyawa. Jamu.